kalian bisa menegur atau kalau tidak ada memakai masker untuk jaga jarak dan jaga jarak. Selain dua informasi tadi kan, termasuk itu informasi kayaknya selesai cukur, habis itu foto udah selesai. Ya nggak tahu, bentar lagi. Akibat kebakaran yang terjadi tadi sekitar pukul 4.20 waktu Indonesia Barat.
jumlah jiwanya ada 15. Jadi yang untuk korban di sini berapa? 3 para keluarga. Di depan informasi yang saya dapat itu api itu berasal dari sebuah motor. Dari dinas sosial provinsi maupun dari dinas sosial kabupaten, kita sudah terima berbagai macam, ada air mineral, susu kemasan, biskuit, tepung, ya, kemudian juga ada terpal, ya, kemudian ada selimut, ada masker, ya. Terima kasih Pak Agus atas waktunya ya Pak. Itu tadi pembahasan. Maksud kami, di mana total ini ada 10 penghuni yang meninggal dunia yang sebelumnya sudah dibawa ke RSCM Jakarta Pusat. Ada 5 penghuni lainnya yang berasal dari 2 rumah yang berhasil menyelamatkan diri dan saat ini sudah ditampung di posko bantuan dan juga ada yang diusikan ke rumah keluarga terdekat. Sementara demikian, Rizky. Terima kasih yang juga Ebony mengabarkan dari lokasi kebakaran yang di kawasan Isana baru di Matraman, Jakarta Timur. Kita beralih ke RSCM, ada Kamar Rati Kusuma di sana. Selamat siang Rati, bagaimana saat ini proses yang dilangsungkan di sana terhadap 10 korban yang sudah meninggal dunia akibat kebakaran ini? Gracias.
waktu Indonesia bagian barat di tempat rumah kontrakan yang kondisinya memang di dalam satu area di Gang Buntu yang berada di sebelah atau samping-samping2021 dan kerugiannya pun ditaksir mencapai 31,92. Kebakaran ini disertai ledakan juga melanda sebuah pabrik di wilayah Kupang, Kabupaten Banten. Kobaran api dengan cepat membesar